penampilan pelakon jelita Anzalna Nasir ketika menghadiri Majlis Mercedes-Benz Fashion World Kuala Lumpur 2021 membuatkan orang ramai terutama peminatnya berasa teruja dan gembira. Jika sebelum ini orang ramai melihat Anzalna mula perlahan-lahan berhijab di media sosial sahaja, kini pelakon cantik itu mula memberanikan diri berhijab ketika menghadiri majlis itu. Pertama kali hadiri majlis berhijab. Menurut Anzalna, ini merupakan pertama kali dirinya mengenakan hijab untuk ke sesuatu majlis, malah ibu kepada seorang cahaya mata itu juga mengatakan dirinya sangat gemuruh tatkala menghadiri pertunjukan fashion dengan penampilan sebegitu. Wanita jelita ini juga mengenakan busana sopan hasil rekaan pereka fashion terkenal Kun Hui dan mengenakan hijab dari Luhta. Pertama kali pergi majlis bertudung. Ramai juga tak kenal saya sebab sepanjang malam pakai pelitup muka. Risau ada anak kecil kat rumah. Terima kasih Ed Kun Hui untuk dress cantik sopan. Luahnya, pereka fashion dan peminat puji penampilan Anzalna. Penampilan anggun Anzalna itu bukan sahaja mendapat pujian para peminatnya, malah Kun Hui sendiri teruja melihat pelakon tersebut cantik berhijab. Anda sentiasa kelihatan elegan dan saya bangga ada anda di pertunjukan fashion, komen Kun Hui. Sis Letups, lovely sis, cantiknya Ed Anzalna Nasir 88. Fuh, cantik Kak Ed Anzalna Nasir 88, komen peminat. Cantiknya aa, cantik, alhamdulillah. Syu cantik baby, sangat-sangat cantik aura tu. Nampak makin muda pula tu. Cantiknya, anggunnya, komen peminat lagi. Simpan tudung pemberian Allahyarhamah, sentiasa sokong Luhta. Dalam perkongsian Anzalna di Instastories, pelakon ini sebenarnya menerima puluhan tudung dari penyanyi, Allahyarhamah Siti Sarah. Di kesempatan itu, Anzalna berkata dia akan sentiasa menyokong Luhta kerana tudungnya sangat mudah untuk dipakai dan fabriknya juga berkualiti tinggi. Berpuluh helai tudung Ed Luhta dari Allahyarhamah Ed Siti Sarah Raisuddin suka sangat tudung Ed Luhta senang pakai dan kain pun best. Love you mother Ed Suciwais Ed Diapirus. Akan sentiasa sokong anda semua. Ed Luhta kongsi Anzalna.